Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Fashion Show Tradisional. Selanjutnya adalah Fashion Show Modern. Fashion Show Modern terdiri dari 33 siswi yang menampilkan tata rias dan busana non-tradisional atau modern. Jenis tata riasnya meliputi Putri Ganggang Laut, Putri Ular, Dewi Padi, Cleopatra, Queen Rabbit, The Golden Deer, Butterfly, Cathy, Putri Macan Tutul, Vampir Halloween, Zombie, The Witch, dan Gothic Bling Bling. Thank you.
3. Sony, Lydia Helena, dan Afifa Wulandari. Thank you.
lagu apa? Ada Cicik Priuk. Cicik Priuk, ya. Sangat terlihat megah dan mewah ya, karena menggunakan sayap yang berwarna-warni, didukung dengan lighting yang berwarna-warni juga. Ya, begitu ya? Iya, penampilannya juga bagus. Iya, penampilannya sangat luar biasa. Baru latihan 3 hari loh, Kak. Hitungannya cuma 2 hari. Wah, hanya 2 hari. Hari. Iya. Sekarang langsung pentas ya? Iya, hari ini sudah pentas dari mulai Selasa sampai Rabu. Tapi sudah menampilkan penampilannya sangat luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk SMA Negeri 6 Surabaya. Selanjutnya ini ada musikalisasi puisi. Nah, Dek Safi, apa yang menurut kamu puisi apa yang paling mengena di hati ini? Puisinya Chairil Anwar ya mungkin ya Kak ya. Chairil Anwar, ada banyak yang apa? Yang aku. Kamu? Aku apa kamu? Oh, ya judulnya aku. Kalau nggak salah itu kebetulan musikalisasi yang memusikalisasi puisi yang akan dibawakan pada siang hari ini ya, Din? Iya. Nah, musikalisasi puisi ini dibawakan oleh siapa sih sebenarnya? Dibawakan oleh SMA Negeri Surabaya, SMA Negeri 6 Surabaya tentunya. Dilatih oleh kakak-kakak jurusan Sibatasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri kamu nih, sepertinya masih ada persiapan. Karena penampilan yang bagus tuh ya, Dedek Safi, didukung dengan persiapan yang matang. Jadi, kalau ada sedikit lama, mau dimaklumi karena penampilan yang bagus harus membutuhkan persiapan yang bagus pula. Nah sekarang Dek Safi kan dari SMA Negeri 6 Surabaya. Nah Kak Anies mau tanya, program ini kan programnya namanya BPK 2, Belajar, Praktek, Kerja, PKI. Nah itu seperti apa sih benarnya? Ya, jadi Belajar, Praktek, Kerja, Kreatif ini salah satu program SMA Negeri 6 Surabaya yang mengajarkan siswa-siswinya tidak hanya di bidang akademis, tapi juga di bidang non-akademis melalui program BPK 2 juga. Non-akademis salah satunya seni budaya ini ya. Dan kalau saya tidak salah, ini merupakan program tahunan ya, Dek? Iya, sudah dilakukan. Jadi setiap tahun itu ada 2 kali. Setiap tahun ada 2 kali BPK 2. Wow. Dan ini merupakan kali pertama SMA Negeri 6 Surabaya mempercayakan workshopnya kepada Universitas Negeri Surabaya khususnya jurusan Sidratasi. Tepuk tangan untuk jurusan Sidratasi. Dari kumpulan
sama biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat di Aceh. Inilah penampilan dari Tari Sama. Thank you.
ini yang mana dengan judul Keluhan Leluhur. Selamat menyaksikan. Apa ini?
manusia yang bermutasi menjadi cakar elang. Kini makin berkuasa, mencabik mangsa tanpa rasa iba. Melihat hidup dengan mata ego, apakah kalian tidak memiliki tujuan? Bukankah selama ada tujuan, masih ada harapan? Selama ada tujuan, walaupun menaiki tebing yang tinggi atau memasuki jurang yang terjal, jangan ada kata menyerah, jangan! Apa ini? Kalian anggap ini revolusi? Ini hanya sebuah eksperimen. Kalian memanfaatkan mayat-mayat yang tergeletak, jiwa-jiwa yang telah mati untuk mempertahankan kemerdekaan. Apakah kalian tidak bisa melihat? Lihatlah Papua. Di tanah Papua tertimbun emas yang begitu berharga. Ribuan ton emas tertimbun di dalamnya. Jadi teringat saat aku masuk bisa mengangkat senjata. Kemudian aku mendengar Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Semua menyambut dengan kegembiraan. Kita sudah merdeka. Tapi apa yang kulihat? Sebuah kapal datang. Bukankah kita sudah merdeka? Tapi apa ini? Sebegitu kayakah negara kita ini? Hingga bangsa Eropa kembali datang lagi di tanah ini. Tanah yang kuperjuangkan. Tapi apa sekarang? Lihatlah! Kalian menjual semuanya. Kalian sudah melihat. Rakyat di Papua hanya menerima debu atas apa yang telah dilakukan. Emas-emas dikuasai semuanya. Kenang, kenanglah kami, kenang. Terbayang kami maju dan berdikap hati. Hei, kami bicara padamu di dalam hening di malam sepi. Jam dinding pun berdetak, kami mati muda. Kami hanya tulang-tulang berserakan. Kini kami tak lagi bisa berkata. Kami hanya tulang-tulang diliputi debu. Akankah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, atau tidak untuk apa-apa? Kenanglah kami. Kenanglah kami. Tolong, kenang. Thank you.
tetapkan. Apalah arti 4-5 ribu nyawa yang mempertahankan kemerdekaan ini, bangsa ini? Tapi kami kini telah tiada. Dan sekarang giliran kalian. Sekali lagi, giliran kalian. Kalian memang tidak mati muda seperti kami. Tapi idealisme, nasionalisme, dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan kalian telah mati, tertutupi oleh nafsu. Apakah kalian tidak malu?
Surabaya. Ini dari teman-teman kamu dari SMA Negeri 6 Surabaya. Komentar saya, sekali lagi saya itu bangga. Padahal baru 2 hari latihan itu baru 2 hari. Baru 2 hari. Tapi apa ya sebenarnya? Kemistrinya itu ada. Kemistrinya dapat ya intinya. Ada ya. Menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, dengan begitu bangsa kita sudah merdeka. Tapi Ken, kalau bangsa kita sudah merdeka, kok kita masih miskin? Hampir saja tanganku menampar mulut kampret. Untung saja aku masih ingat kalau tuyul ini masih cucuku sendiri. Kampret! Dengarkan aku. Kalau kamu mau kaya, kamu harus berusaha. Jika kita sekarang merdeka, maka kita berdiri di kaki sendiri. Kalau kita jatuh, maka kita bangkit sendirian. Kalau kita ingin maju, maka kerahkan semua tenagamu untuk berusaha. Kalau kamu ingin kaya ya, jadilah orang yang rajin, dermawan, berdaya saing tinggi. Dan kalau kamu kemplung, doer, bodoh, ya kamu gak bakal bisa kaya. Mengerti? Di layar televisi Saksata sedang dikerek. Tinggallah orang biasa.
hanya bahagia. Karena hanya orang yang merdeka, yang bisa dan berani menangis. Polisi cek mikro, aku gak peduli karo kon.
kaca kudu nampak be ambek sarip kudu kecepel. Ngerti? Iya pak. Yoi, jangan jalan nih. Ayo. Waduh, ya apa ini? Wis, gini nih. Pakai ini ngomong aja, ngomong aja lah, ngomong. Wis, lagi, saya bisa ngomong aja. Yus gini, di bang sini Pak Mantri berdiri ngomong aja sari pekparan. Wis, ayo. Wis, kakak, kodoh. Sampai ambil minggah, ini kata-kata ini nanti.
Ya, boleh ini. Isu-isu
Jalan pasar, bos kopi. Mangan. Ya, sanding ini dia bisa kayak orang lewat. Bayar pajak nang aku. Tak sawit itu sarapan. Eh, alah, kok gara-gara udah terus mah begi yo. Eh, alah, jangan lagi nongkrong, kok ibu bangun tiba-tiba sampai enak.
aku bisa arif. Gak bakal mandeng sampe londo-londo itu ngalir ke Indonesia. Anggur Cidoyo, Ururi Budoyo, yang tertradisi, tanpa joyo. Selanjutnya ada Ma yang diperankan oleh Rika dan Yani. Selanjutnya ada Mu'alim yang diperankan oleh Irfan. Selanjutnya ada Lurah Tambak yang diperankan oleh Ahmad Adian. Ada Lurah Waru yang diperankan oleh Sigma. Ada Lurah Gedangan yang diperankan oleh Dimas Arif. Selanjutnya ada Menteri Polisi Jatmiko yang diperankan oleh Jerry. Kemudian ada Opas Satun, Opas Bu yang diperankan oleh Diga dan Bisa. Serta juga ada Sanopah yang diperankan oleh Tante. Nah, namun tidak hanya yang berperan saja, melainkan kru-kru yang tadi membantu mengangkat itu ada dari bidang ludruk juga, yaitu Nadira, Septian, Bahar, Daniel, Paris, dan Hadi. Jadi mereka memproduksi sendiri mulai, jadi sudah membagi tugas. Ada yang membantu properti, ada yang make up, ada yang berperan. Jadi selain itu kan tadi juga berkolaborasi dengan musik tradisional ya. Musik tradisional. Iya, jadi di ludruk teater tradisi itu tadi merupakan memiliki sistem sendiri. Jadi di sana ada yang berlarang, ada yang membantu dalam bidang make up, ada yang properti. Jadi sudah ada pembagiannya sendiri dalam ludruk teater tradisi. Selanjutnya ini ada penampilan apa deh, Dede Safi? Selanjutnya ada penampilan Pak Tom yang dikolaborasikan dengan musik ilustrasi. Wah, sepertinya pemusiknya ini dari SMA, tentunya dari SMA Negeri 6 Surabaya tentunya. Wah, berbakat ya, ada yang bisa bermain gitar, bermain seruling, bermain pianika. Jadi di setiap penampilan itu berkolaborasi, ada yang berkolaborasi tidak hanya berdiri sendiri ya, tapi ada seperti untuk pantomim yang setelah ini berkolaborasi dengan musik ilustrasi. Nah, pantomim kali ini tuh judulnya apa sih, Desa? Ini judulnya ada? Tidak ada judulnya ya, dan nanti biar para hadirin yang menebak pantomimnya. Iya, kira-kira pantomim ini gambarnya apa gitu ya, biar ditebak sendiri. Biar makin penasaran. Iya, biar makin penasaran. Thank you.
Suatu hari, ayah pulang dengan kondisi mabuk. Lalu terjadi insiden yang menimbulkan korban akibat pertengkaran mereka. Hadirin, inilah penampilan dari Pantomim dengan judul Keluarga Bencana. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Tamu undangan yang kami banggakan. Demikian tadi sajian musik dari tim yang merupakan penampilan terakhir sekaligus menutup acara workshop pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada